bertemu kembali bersama saya, si MC Famous Shirigen Gemas. Dan Rigen Gumus hari ini akan menemani Anda dalam acara Ini Sahur Lagi Lucu. Ini sudah hadir seorang artis senior yang sudah tidak diragukan lagi acting dan prestasinya, yaitu Meriam Bellina. Wow. Ini doang ya. Cantik sekali Meriam Bellina. Dan di sebelahnya tidak lupa juga ada seorang artis kontroversi, minim prestasi, doyan nikah, apalagi dalam bidang komedi kalau bukan Vicky Prasetyo. Dari Mbak Mer jomplang banget ke gue. Minimal kan gue sebagai jauri. Iya, sebagai jauri kan emang sesuai kan tadi kan. Penuh kontroversi. Oh, berarti dari sisi kehidupannya. Dari sisi kehidupannya. Iya, jangan kan. Iya. Mereka berdua akan menjadi juri pada malam hari ini. Sudah ada papan di depan mereka sebagai penilaian. Ada papan WKWK dan GER. Nah, itu digunakan untuk mereka menilai para peserta nantinya. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Tante Mer. Tante Mer itu termasuk orang yang susah ketawa nggak sih? Oh, tidak. saya gampang sekali ketawa. Lihat muka kamu aja saya ketawa. Justru lebih mudah tuh harusnya. Iya, jadi sangat mudah tertawa. Sangat mudah ketawa, dihibur. Wah. Nah, kalau Vicky ini emang agak susah tertawa. Kenapa? Apalagi saat ini dia sedang sendiri, ya. Lihat tuh. Baru begitu langsung nangis kolokan emang dia. Orang gak boleh sedih ya. Ya orang juga sedih kan lebaran ini gue gak ada siapa-siapa. Ui. Gue gak ada yang nyiapin ketupat. Ya, aku boleh gak lebaran di rumahnya Mbak Mer? Saya justru nanti pas lebaran saya mau kemana-mana bawa rantang. Malah dia minta-minta. Jangan, Mbak. Tante Mer jangan mau. Nanti kalau misalkan nikah sama dia, Tante Mer bisa ada di posisi depan sini, depan situ pengadilan agama ntar. Kenapa jadi ada kata-kata nikah? Okay. Tahu jadi jauh banget. Jauh banget. Orang ngomongin ketupat. Ketupat dia nikah. Tapi akal bulus lo kayak gua kagak tahu aja. Udahlah. Kita langsung saja kita undang para pesertanya. Ini dia para peserta malam ini. Ya, sebelumnya kita akan berkenalan dengan para peserta kita. Di sebelah sini ada, Mbak, siapa Mbak namanya Mbak? Inggar. Inggar. Inggar sudah siap memberikan komedi-komedi pada malam hari ini? Belum. Ya udah siap, udah di sini kok gimana sih? Masa udah kita masih pakai nanya? Oh ya, enggak, kan basa-basi doang biasa kalau host gitu. Siap. Udah siap ya menghibur Tante Mer dan juga Faiki ya? Iya. Faiki. Faiki jatuhnya kayak orang yang jaga di komplek ya. Itu Inggar namanya. Lu manggil gua juga Raigen, apaan Raigen? Jangan macam-macam. Vicky, Vicky tuh Vicky the alligator lu. Vicky the affiliator kali. Gladiator. Terus ada Babe Cebit. Babe Cebit sudah tidak. Sudah tidak diragukan lagi kelucuan seorang Babe Cebit. Yeah. Malam hari ini saya akan memberikan punchline-punchline dan tingkat-tingkat tinggi menurut punchline USA. Apakah di punchline hari ini ada hiya? Ada yang begitu-begitu nggak? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Kirain ada. Karena editor saya sudah mudik. Ya. Kemudian di sebelahnya ada rekan saya, dia adalah Ramet Ababe. Dengan
penampilan barunya seperti John Cena. Ini lebih mirip kayak apa? Yang penting gerak aja dulu. Urusan belakangan. Oke, tadi kurang atensi, kurang atensi. Ada yang terakhir ada Diki Divi. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita sambut untuk peserta yang pertama pada malam hari ini. Karena sangat antusias. Ini dia, Diki Divi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lagi sedih banget ya. Teman gue kena musibah. Dia sakit dan dirawat gara-gara kencing batu. Lagi kencing ketiban batu. Kencingnya di mana tuh? Gue suka stand up seperti ini. Gue suka nih. Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Sekali lagi. Halo, juri yang terhormat, Tante Mer dan Abang Faiki. Belum. Tapi mukanya lucu banget. Terima kasih Tante Mer. Terima kasih. Boleh aku lanjut untuk bit berikutnya? Daiki. Udah makan belum? Hah? Udah makan belum kalian berdua? Udah, kenapa emang? Ya, berarti udah siap menerima jokes-jokesku. Wow. Braijingnya sih meyakin. Braijing. Oke, gua orang Manggisan ya, dan gua orang Betawi asli. Di rumah gua tuh masih suka kultur Betawinya tuh masih kental banget. Mereka masih pada suka main batu cincin. Tahu kan batu cincin kan? Oh. Saudara-saudara gua yang udah tua-tua nih, incang-incing gua. Hampir tiap pagi digosok kayak itu batu tuh. Mengkilap enggak, celananya robek. Udah gitu siang-siang suka bawa senter. Gue tanya, Cang, yang udah tua nih, Cang, ngapain sih siang-siang bawa senter? Ini kalau udah bawa senter, ini ahli di bidang batu akik. Ah, yang bener. Gue kaget dong. Hah, gitu kan. Ke kiri nih. Hah, gitu kan. Gue kaget dong. Oh begitu. Gue tes langsung, Cang, ini apaan? Merah nih, Kalimaya Garut. Betul. Wis. Ini Kang, apaan, Cang? Ini merah lagi Pancawana Makassar. Wah, betul juga. Wih. Nih apa nih? Nih Cang, lihat Cang. Ini merah lagi dapat Neng. Terima kasih. Diki, boleh kesini dulu. Kita akan lihat penilaian dari juri. Yang pertama, bagaimana penilaiannya? Silakan, 1, 2, 3. Wah. WKWKWK dari Tante Mer. WKWK di sini maksudnya, wah kurang. Wah kurang. Kalau Bang Faiki, aku sih coba mengimbangi aja, aku gair. Gair. Lu tuh kan kontroversi ya, bukan buta huruf ya. Ger itu kagak ada A-nya. Ya kalau gua kan Inggris Keraton, lu tahu. Keraton. Gimana lihat Spartannya bagus, bagaimana cara dia mengatur setup sehingga menjadi irigasi tawaan ya buat semua orang yang mendengarnya. Irigasi itu tawaan. Bener-bener okay. Menjadi terasering yang jarang kita bisa. Terasering. Gitu. Oke sih. Oke ya. Ya. Ini juri. Ini juga. Juga. Terima kasih Diki. Diki cukup lucu tapi masih mendapatkan wah kurang dari Tato Mer. Wah kurang. Ada lagu ya kan? Wah kurang waktu. Wah kurang. Oke, peserta berikutnya langsung saya beri sambut dari beliau untuk Rahme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum kok. Belum. Cantik tapi sedeng. Wow. Gak apa-apa ya. Orang benar ya. Mbak Meriam Belina ini cantik. Makanya namanya Meriam Belina. Coba kalau biasa aja. Meriam B aja.
Vicky Corbuzier? Bukan. Lucu banget saya menonton pertandingan Smackdown antara Vicky dan Aldi Taylor tuh. Aldi Taher. Abis ditampu langsung Taylor kan? Oh iya. Jago soalnya. Sampai kabur-kaburan nih Seta. Udah kayak main tajongkok ya. Aneh banget. Boleh kan? Beneran ya. Tadi saya tuh kesini tuh alhamdulillah gak macet. Naik motor Supra gak macet. Gak macet. Alhamdulillah. Biasanya kalau misal kena TV nih. Ya Allah, waktu itu pernah ngicara ini talk show. Ya ampun, dari sana rumah ke sini dengerin lagu Noah habis 2 album. Buset, dah tadi ini cuman sampai ref doang Ariel. Nanggung banget gitu. Waktu macet banget pernah kenet naik motor. Buset dah, ya Allah. Saking lamanya 1 album enggak kelar. 2 album enggak kelar. Pas gue dengerin di headset itu Ariel Noah sampai launching album baru. Jangan kemana-mana dulu, Ahmed. Kita semua harus menerima penilaian. Langsung saja, Cancemer, bagaimana? WK lagi. Widi kurang. Oh. WK waktu itu Widi kurang. Waduh ya, masih Widi. Oh, bukan. Kalau tadi kan Wih. Kalau ini ada tambahan di, jadi Widi. Oke. Kalau dari Mas Vicky. Wes, enggak usah. Kenapa diumpetin? Wes. Yeah! Kenapa? Hah? Ya karena ada sebuah gonggongan kastel yang memang kita. Oke, terima kasih Rame. Udah kastel udah. Peserta berikutnya. Dia adalah seorang juara. Ini dia, Babe Cepis. Terima kasih sekali, di depan kita sudah ada artis senior yang sangat saya kagumi. Artis senior yang doyan nangis, Meriam Berlinang. Dan di sebelahnya juga ada Vicky Prasetyo. Yang sebelahnya cantik rambutnya kayak boneka Barbie. Sebelah boneka santet. Tapi sangat my favoritely. Mbak Mary ini adalah artis favorit saya. Kalian tahu film yang terkenal yang paling legend apa? Apa? Catatan si Unyil. Tapi Mbak Mary ini gak berubah ya, tetap awet muda, betul. Yes. Saya inget tuh adegan-adegan dulu yang paling favorit tuh adegan waktu beradu acting dengan papanya Gading. Tahu kan? Om Roy. Yeah. Roy Suryo. Roy Martin, waris ya, pemanasan tipis-tipis. Ih gokil. Pesertanya juga, wis gokil. Yang ujung kayak ayam Teletubbies ya kan. Memang kita perlu akui di antara semua yang paling cantik tuh Inggar, ya kan? Kalau kita ngelihatnya fokus ya, detail, mukanya tuh cantiknya tuh kayak pramugari pesawat. Pesawat kargo. Langsung masalah diri sendiri aja. Alhamdulillah bulan puasa ini saya tambah kurus ya. Iya, banget. Iya, kurus. Itu semua karena sebelum bulan Ramadan, aku sudah menerapkan puasa Senin-Kamis. Sahur hari Senin, buka hari Kamis. Memberikan apa?
tuan rumah kita pada malam hari ini, Rizky Hingga. Halo semuanya. Halo. Kebanyakan beat. Wih. Saya cukup satu beat aja, beat yang lagi happening. Kita tahu Elon Musk baru saja membeli Twitter seharga 1 miliar dolar Amerika. Itu kalau buat beli Cristiano Ronaldo bisa dapat 1.171. Itu kalau buat beli Lionel Messi bisa dapat 683. Nah, duit itu juga kalau buat beli Vicky Prasetyo bisa dapat penyesalan seumur hidup. Materinya bagus, saya apresiasi buat sepupunya Sailor Moon. Emang luar biasa. Mbak Mer, kayaknya mau butuh apa? Sebentar ya. Nah. Kayaknya nggak afdol kalau kita nggak minta dia stand up. Materi jantung pisang, bawa. Yang jantung pisang lucu tuh. Materi yang kopi sepeda. Oh, kopi sepeda. Maaf ya, materi dia nggak ada yang nggak lucu. Kalau dia juara satu. Wow. Contohin dong yang lucu, ngasih beban. Kocak. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Pakai bismillah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini adalah beat terbaik saya. Dan ini adalah materi yang membawa saya menjadi juara sampai saat ini. Ini materi tentang perjalanan hidup ya. Jadi kadang-kadang kita suka ngelihat gitu di jalanan itu sering suka ada orang naik motor bawa bawa barang yang berlebihan gitu. Pernah gue lihat bawa dia goncengan gitu, di tengahnya ada meja karambol. Wah, gede banget gitu kan. Wah, sebagai pengendara yang baik gue samperin ya kan. Terus gue bisikin, gue bilang sama yang belakangnya, "Bang, gak apa-apa itu bawa meja karambol gede gitu." "Gak bang, aman. "Oh serius bang?" "Iya aman. "Oh, tapi bang, abang tahu gak kenapa? Yang bawa motor gak ada." Gimana nih? Gimana nih gue nutupnya nih? Ya Allah, malu bener gue. Astagfirullah, gimana nih? Biasanya kena ini ya. Emang ada masalah sama gua. Laptop lu bener ya? Laptop lu gua basahin lu bener. Ya Allah. Udah gen, kalau ada lucunya gen. Gak usah dipaksa. Daripada lu nyari lucunya, biar kasih info Twitter dulu. Pemirsa bisa mengikuti kuis ini sahur. Abis deh cover gua ini mah. Pemirsa bisa mengikuti kuis ini sahur lagi caranya dengan bikin rayuan pantun ke bintang tamu yang dengan menggunakan kata memikat. Contohnya. Ke pasar Ciamis dari Sofia. Sofia menarik pasti banyak yang dapat. Begitu banyak artis cantik dan indah. Cuma Meria Melina yang memikat di hati. Ke-28. Satu orang pemenang akan mendapatkan hadiah 500.000 rupiah persembahan dari Net. Dan bermasa di ini.